sebentar lagi aku bakalan koit. Selamat tinggal dunia. Pakai charger ini cu, dan colokkan charger ini ke orang lain, maka baterai kamu akan terisi. Wah, aku mau nek. Nenek tadi kemana? Aku bakalan coba ah. Viola, kakak udah nemuin cara supaya baterai kakak keisi lagi. Sini dek. Wah, keisi baterainya. Kak, kok Viola lemes ya? Viola! Kekuatanku. Hah, X, kekuatan apa ini? Hai, Bele, kamu dapat kekuatan apa? Aku dapat kekuatan Ani. Kekuatanku X, Sarah. Apa? Kekuatan X? Kamu gak punya kekuatan ya, Bele? Kasian banget. Kamu pasti gagal sih, Bele, masuk akademi ini. Kalian kok gitu banget sih sama aku? Sarah, kamu kan teman baikku. Selamat pagi anak-anak, saatnya tes akademi akan dimulai. Kayaknya dia gak bisa lulus nih. Bele, tunjukkan kekuatanmu. Aduh, lama banget sih. Sini aku bantuin. Kok kekuatanku hilang? Payah banget sih kamu, Sarah. Kekuatanku kok juga hilang? Ternyata kekuatanku bisa menghilangkan semua kekuatan super. Apa? Wow, selamat ya, Bele. Kamu diterima di Akademi Superhero kelas tertinggi. Bele, ingat ya, kamu jangan pernah pilih topi. Iya, Ma. Ya tetap pilih topi lah, kan aku sudah sultan. Loh, kan ini topi penyihir. Kenapa ya Mama ngelarang aku pakai topi ini? Aku pakai aja deh. Kamu dapat topi ya, Bele. Please, biarin aku hidup, Bele. Sarah, ini kenapa ada tulisan hidup atau mati? Mulai sekarang kamu bisa nentuin orang itu hidup atau mati. Please, Bele. Maafin aku ya kalau aku ada salah sama kamu. Kamu kan bestie aku, Sarah. Hei, Bele, ngapain kamu pakai topi ke sekolah? Jangan-jangan kamu penyihir ya? Atau kurang kerjaan aja? Kamu belum tahu kan kekuatan topi ini? Bele, kamu pakai topi penyihir. Maksud kamu apa? Kamu adalah anak ratu penyihir kematian. Bele, mama kan sudah bilang kamu jangan pilih topi. Hei, kamu sudah misahin aku sama mama kandung aku. Jadi kamu harus. Semoga aku dapat tanda warna hijau. Merah, aku zombie dong. Tapi kan semua keluarga aku dapat tanda warna hijau. Enggak, aku harus ganti tanda ini. Bele, dengar-dengar di sekolah kita banyak yang dapat warna merah dan banyak yang jadi zombie. Kamu manusia kan? Kamu lihat sendiri kan, Sarah? Tandaku warna hijau. Hah, syukurlah aku tenang sekarang. Aduh, kok aku lemes banget ya? Bele, kamu kenapa? Kok pucet banget? Ups, apa jangan-jangan si Bele tuh zombie? Ih, takut. Kamu jauh-jauh deh dari kita. Aku ke toilet dulu ya. Aduh, gimana nih kalau aku nanti berubah jadi zombie? Kendaliin dirimu, Bele. Bele, kamu gak apa-apa? Kok lama banget sih di toiletnya? Kamu mendingan pergi dari sini, Sarah. Enggak, Bele, aku bakalan nungguin kamu. Ntar kamu digigit zombie loh. Bele, ternyata kamu zombie. Aduh, kepalaku. Kenapa bibirku penuh dengan... Bele, kok kamu sendirian? Sarah kemana? Saya nggak tahu, Bu. Saya tahu, Bu, siapa pelakunya. Dan saya punya fotonya. Apa? Ma, ini kenapa ada waktu di atas kepala aku ya? Itu tanda kamu harus bilang kepada Tuan Serigala. Kamu harus bilang, jam berapa sekarang Tuan Serigala? Jam berapa sekarang Tuan Serigala? Sekarang jam setengah tujuh. Waktunya kamu ke sekolah. Syukurlah, akhirnya makan siang juga. Bele, cepetan kamu harus tanya ke Tuan Serigala. Jam berapa sekarang Tuan Serigala? Sekarang jam 12 siang, waktunya semua orang makan siang. Kecuali Loli, dia akan menjadi makan siangku. Please Tuan Serigala, jangan makan aku. Ma, aku lapar.
jam sore, waktunya aku makan. Selamat tinggal ya nak. Mama. Wah, pilih nafas tak terbatas atau uang tak terbatas. Kan aku udah sultan, aku pilih nafas tak terbatas aja deh. Apa? Bele, kamu gak pilih uang? Lah, kita kan udah sultan, Ma. Ngapain pilih uang? Dasar anak aneh, pergi kamu dari sini. Makan tuh nafas. Serius, Ma? Yes, aku bisa merasakan jadi kismin. Bye, Ma. Dasar orang aneh, masa pilih nafas? Hei, Loli, kalau nafasmu habis, uangmu itu gak ada gunanya. Kawan, sekarang nafas kita terbatas. Apa? Mas, aku cuma dapat 25? Aduh, aku cuma dapat 15. Bele, bantu kita dong. Bantu gimana? Transferin nafasmu cepetan. Oh, bantuin gak ya? Manggil aku segala. Stetoskop. Kamu mau kasih kata itu biar aku koit kan? Sorry ya, itu gak akan bisa terjadi. Pembaruan sistem yang dapat telepon dia yang koit. Apa? Jadi selama ini yang bikin sistem telepon itu kamu, Loli? Tele, kamu jangan ribut ya. Nanti monster bangun. Iya, Ma. Apa? Kok kamu nuduh aku sih, Loli? Saatnya aku mau. Enggak, Monster.